fakot asroka, maka orang seperti ini juga termasuk musyrik. Jadi hampir dengan pendapat yang ke napa? Pertama. Maksudnya hampir poin yang pertama tadi hampir mirip. Bahwa orang yang kita jadikan tawasul, kok kita yakin bahwa sesuatu yang jadi kita jadikan tawasul ini manfaatan, yamfa'u, memberikan manfaat, wayadurul, dan bisa memberikan madorot, fakot asroka, maka orang tersebut syirik, musyrik. Contoh, kita minta ke para wali, bawali kula nyuwun bojo, ngoten niku musyrik, ngoten lho Pak, biar gampang. Lah selama ini kita enggak bilang begitu, ngoten lho. Kita hanya berwasilah apa-apa itu kalau tidak pakai kaifat, kata kunci, sesuatu yang sesuatu itu seseorang itu dicintai oleh Allah, doa kita enggak mudah terkabulkan. Ya samalah, apa-apa itu kita langsung datang-datang langsung minta. Itu kan ya bingung juga yang ditamoni. Ya harus tawasul dulu, minimal cerita masa lalu dulu, saya kenal Bapak Injenengan, dan seterusnya, dan nanti kan orang baru nyambung, paham. Jadi itulah yang namanya tawasul. Yang itu yang ketiga. Monggo ada yang tanya lagi. Annat tawassula laisa amrun laziman, bahwa tawassul itu bukan sesuatu yang lazim. Yang lazim itu artinya yang pasti. Yang pasti itu artinya dzarurian, bukan hanya yang pasti tapi bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang wajib. Artinya apa Bapak? Tanpa tawassul boleh, gitu loh. Nggih. Walaisatil ijabatu mutawakkifatun alaihi, dan tidak juga menjamin bahwa suatu yang kita minta itu terijabah gara-gara tawasul. Nggih, mungkin khawatirnya gara-gara saya sudah tawasul loh, kok enggak terkabulkan ya doanya. Bal al aslu du'a wahi ta'ala mutlakon, tapi aslinya kita tetap minta itu hanya kepada Allah secara mutlak. Enggak boleh kita mengandalkan dengan tawasul itu. Akhirnya bendino tawasul lagi. Ila hadirin Mustofa Muhammad, terus ke para wali. Tapi dia enggak pernah bekerja, apalagi berdoa meminta kepada Allah. Ini guys, ya susah dinalar juga, nggih. Kama qala ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Niku surat napa Al-Baqarah nggih. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku meminta anni kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ini juga sebagai dalil argumentasi bahwa orang yang berdoa itu tidak boleh keras-keras, karena Gusti Allah itu dekat. Niki kembalikan kepada kemarin antara zikir atau doa siri dengan doa jahr, ngoten nggih. Jadi keras-keras niku Pak bukan berarti kok kita enggak boleh bersuara. Keras-keras niku artinya dengan kuar yo ngoten mboten ngoten. Jadi tetap ada suaranya, tetap tadzurru, tetap dengan sopan santun, tadzurru, rendah diri, napa male, andap asor dan seterusnya. Niku wa kama qala ta'ala, ini qulidu ummah. Lah ini yang sering dipakai orang-orang Wahabi tadi. Jadi kita boleh bertawasul, tapi tawasulnya qulidu ummah awidur rahman, ngerti nggih? Jadi berdoalah kamu, mintalah kamu kepada Allah awidur rahman, atau meminta kepada nama-nama Allah ar-rahman. Ayyaman, nama-nama yang mana saja tad'u, yang kamu sebut, yang kamu minta. Falahul asma'ul husna, karena bagi Allah itu punya nama-nama yang indah. Jadi nama-nama yang indah ini pernah jadi plesetan antara, ya ini tentang moderasi beragama. Ada orang di luar agama kita gojloki, kamu kok Tuhannya tiga? Dijawab, iyalah nggak apa-apa tiga, daripada kamu 99. Padahal 99 ini yang dimaksud adalah tetap
mintanya yang satu yaitu Allah. Jadi kan penting Pak menjelaskan tentang moderasi antar beragama tadi, biar enggak rame gara-gara pemahaman. Jadi yang dia kalau kita, mereka kalau kita salahkan, menuduh kita salah juga nanti, karena kita dikira punya Tuhan 99, untung dia cuma punya tiga katanya. Jadi padahal dari yang satu itulah mengandung nama-nama yang 99. Jadi ini yang disepakati tadi, yang di mukadimah saya sampaikan, bahwa orang-orang yang enggak setuju, termasuk yang beraliran Wahabi tadi, Muhammad bin Abdul Wahab, boleh bertawasul, salah satunya hanya dengan nama-nama Allah, yaitu walillahil asmaul husna. Nggih. Qulid uwa'idur rahman. Mintalah kamu kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, zat yang punya sifat Ar-Rahman, belas kasih. Ngoten. Jadi semuanya itu napa pada akhirnya ya memang salah paham tadi, bukan pemahaman tapi salah paham. Terus menurut mereka boleh bertawasul itu dengan amal soleh. Itu kayaknya besok al-mutafak alaih minat tawasuli. Tawasul yang disepakati. Itu tadi sebuah pengantar. Pengantar dari Abuya. Oke, kita sebelum mengupas problematika selama ini, kita harus membacakan undang-undang dulu. Ya. Yang pertama tadi sebagai penutup, apa? Tujuannya tetap kepada Allah, kita hanya sarana. Yang kedua, saya bertawasul kepada seorang karena saya mencintainya dan dia pasti dicintai oleh Allah. Berarti siapa itu? Para anbiya. Dan yang ketiga, yang saya jadikan tawasul itu tetap enggak bisa memberikan madharat dan manfaat, karena semuanya pada hakikatnya keputusan dari Allah. Dan yang terakhir, memang tawasul itu tidak pasti, tidak wajib, tidak harus, karena pada akhirnya juga saya memintanya kepada Allah. Adil mboten empat nih. Niki kok sepele kesannya, tapi ini sebagai kaifat, kata kunci, kerangka teori untuk besok melanjutkan mahallul khilaf, titik perbedaan. Perbedaan tentang tawasul. Wah, jenengan boten tanya, monggo. Nggih, apakah alhamdulillah sudah sesuai dengan yang selama ini saya yakini, berarti tawasul itu tidak semuanya sirik. Ngoten nggih. Monggo Pak Joko boten tanya. Nggih, monggo Pak. Nggih, niku jadi ngalabrekan niku Pak, sebenarnya hampir mirip dengan tawasul. Tadi kan sudah saya sampaikan di depan, memang ada tawasul, ada berkah, hampir mirip. Nggih. Tapi nek berkah itu kan langsung barangnya yang dipakai. Malahan. Iya, berupa tabaruk niki. Wow, mafhumut tabaruki. Jadi memang ini kalau dikaji semua, memang tawasulnya orang Yahudi ada semua. Tapi kan yang bener-bener fokus pada temanya. Nah, niku bab selanjutnya sudah saya lipat tadi itu mafhumut tabarruki, pemahaman seputar tabaruk. Jadi tabaruk niku ya ngambil dari barangnya si zat yang kita jadikan tawasul dengan harapan mendapatkan keberkahan. Ini ada hadisnya. Ngoten. Baik berupa ngalap berkah rambutnya Rasulullah, bajunya Rasulullah. Nggih. Terus termasuk bekas minumnya Rasulullah. Ada di tema itu, ngoten nggih? Heeh. Jadi ngalap berkah itu mboten syirik juga, Pak. Tenang mawon. Ngoten nggih? Kami kira cukup, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.